Hai semuanya, selamat datang di channel Dewi Sari. Kali ini saya akan membuat kue tar Nutella Malaysia. Yang mau tahu bahan dan cara buatnya, tonton videonya sampai habis ya. Masukkan gula halus. Margarin, lalu aduk hingga rata dan lembut. Ini sepertinya sudah lembut. Lalu masukkan kuning telur. Aduk lagi. Masukkan tepung maizena, susu bubuk, tepung terigu, saya masukkan setengah terlebih dahulu. Lalu aduk hingga tercampur rata. Masukkan sisa tepung. Lalu aduk lagi. Ini adonannya sangat berat, jadi saya akan bersihkan whisknya. Setelah itu saya akan aduk dengan menggunakan tangan.
Masukkan coklat ceres. Lalu aduk lagi. Oke, adonannya siap untuk dicetak. Siapkan loyang. Lalu letakkan adonan di atasnya. Setelah itu ratakan. Ini saya menggunakan cetakan bunga. Balurkan terlebih dahulu dengan tepung terigu. Setelah itu cetak. Cetakan pertama, kedua, gagal. Ini saya akan coba cetak lagi. Baluri jari dengan tepung terigu, lalu lepaskan adonan dari cetakan secara perlahan. Seperti ini ya jadinya, lakukan yang sama sampai adonannya habis. Ambil sendok takar, lalu masukkan adonan. Setelah itu bulatkan adonan. Lalu tekan adonannya dengan jari. Seperti ini ya. Lakukan yang sama sampai adonannya habis. Saya tidak memakai cetakan bunga. Karena lama dan lengket dan susah adonannya dikeluarkan dari cetakan. Makanya saya memakai sendok takar. Adonannya sudah dicetak semuanya, jadinya 2 loyang setengah. Siapkan Nutella dan masukkan ke dalam plastik. Lalu isi cookiesnya dengan Nutella. Setelah itu, panggang kurang lebih 20 menit. Setelah matang, angkat dan dinginkan.
lalu simpan di dalam toples. Seperti ini ya hasilnya, kue tar Nutella Malaysia. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!